لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Yeah, kita minggu ni meriah macam boria. So guys, korang macam mana? Okay, I hope you guys doing good, doing fine. It's another week, another story. So hari ni kita nak bercerita dengan korang tentang tajuk besar kita. Kalau kau tengok kat thumbnail lah, awal-awal siap-siap, kita dah tulis itu panggung. Okay, so panggung ataupun orang kata apa, tempat-tempat yang mungkin mengandungi pelbagai unsur, pelbagai budaya yang pernah dipersembahkan ataupun mungkin akan dipersembahkan. So macam-macam yang menjemput dan juga dijemput ataupun mungkin tak dijemput. Cik gitu, jemput-jemput dan macam makanan pula kan. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita lain dulu intro macam biasa. Alright, stay sampai habis. Korang cerita. Benda tu balik. Aku cerita korang dengar. Gitu. Let's roll it. Alright, cerita pasal panggung ni, of course kita akan buka panggung kita ni dengan satu cerita yang berkenaan dengan panggung wayang. Oh, cerita pasal panggung wayang ni mengingatkan acak balik lah zaman-zaman dulu. Zaman-zaman kita dulu kerja 5-6 tahun dulu. Ya ke 5-6 tahun? Acak dah mula kira-kira ni, berat ni. Oh, dah 6 tahun dah, betul lah. 6 tahun dah acak resign daripada seorang kru dulu. Okay, cerita pasal kru panggung wayang ni, dia macam-macam hal. Kalau macam, mungkin lah, mungkin ada yang pernah, ada yang tak pernah lah. Kalau kau pasal ada panggung wayang dekat dalam Malaysia ni, dia ada dua kategori. Satu B40, satu T20. T20 ni macam IMAX, Aurum, lagi apalah, Geta, macam tu lah, benda-benda gitu lah kan. Yang mewah-mewah, okay? Kalau macam B40 macam biasalah, yang kita selalu pergi tu, kan? Yang kita selalu masuk tu. But hari ni nak cerita tentang seorang brother ni, nama dia Arif, seorang pekerja wayang T20. Dia ni kerja dekat, kalau kau tengok wayang tu memang masuk orang kaya je pergi. Tak adalah sangat pun, tapi memang harga tiket dia mahal lah. Tak dapat lah yang yang belas-belas ringgit ni. Ada lagi ke belas-belas ringgit? Kena 20 ringgit lah sekarang kan tiket wayang kan. Tak ada lah. So kalau itu masuk 56 sekeping, 78 sekeping, macam tu. Okay, cerita pasal tempat baru, kadang-kadang bila kita tengok layout dia mewah, kita terfikir, adakah benda ini terlalu moden? Adakah ini benda baru, barang baru? Kadang tidak pun. Sebab asal structure tempat tu sebenarnya datangnya daripada bangunan yang lama. Alright, benda terjadi di salah sebuah panggung yang berada di area sana. JB. Okay, JB. Benda bila cerita pasal JB ni, paling famous apa? Kemayan Mall. Betul kan? So dia ada di situ lah guys. Bila cerita pasal panggung wayang, dia akan starting dengan malam, shift malam. Dia ni pernah rasa macam tak tahulah dia kena ke ataupun orang lain kena, dia tak tahu. Okay, kejadian ni, waktu tu aku berada di kawasan pembelian tiket. Aku jalan-jalan lah dekat situ kan. Warga lah, munda mandi untuk tunggulah kod-kod ada yang perlukan assist. Kan, ada-adalah, tak ada-tak adalah. And of course, kita dah kenal lah beberapa customer, muka-muka sama yang always akan datang ke tempat ini untuk tengok wayang. Okay, nak jadikan cerita, waktu tu musim cerita hantu. Semua cerita hantu, kejap-kejap cerita hantu. Nak-nak kalau cerita hantu daripada Indonesia sana kan, memang bersepah keluar dekat Malaysia ni. Alright, so mungkin diorang nak tempat yang paling best lah untuk stay up kan. Okay, tengah-tengah saya buat kerja tu, bertenang-bertenang, lain-lain customer, mata saya ni tertumpu kepada salah seorang customer yang sedang beratur untuk beli tiket kat area-area situ. So saya macam, brother ni macam tak pernah nampak. Rasanya orang bukan daripada kawasan sini lah eh. So takpelah, biar dia beratur. Okay, lepas tu beratur panjang kan. Bila orang kata barisan tu makin lama makin sikit, brother tu makin dekat. Saya perasan something yang not good dekat brother ni. Apa dia? Di mana? Saya tengok brother ni, dia macam tengah bercakap, tengah borak, tengah gelak. Tapi apa yang buatkan saya muskil adalah, di sebelah brother tu tak ada siapa.
Dan yang paling scary sekali, brother tu punya tangan macam ni lah, Mat. Macam tengah genggam tangan orang kat sebelah macam ni. Tapi kat sebelah tu tak ada orang. Ha, macam tu. Kadang-kadang dia buat macam ni, dia macam rangkul pinggang orang, kadang-kadang dia macam ni. Ah, ha, macam tu, sampai macam tu sekali. Melayu lah. So macam, eh, brother ni sihat tak sihat ni kan? Okey ke tidak ni kan? Brother tu pun sampai dekat area tempat beratur tu. Turn dia lah ni. Kita pun tak adalah tanya banyak. Kita tengok dia beli tiket macam mana. Dia pun beli tiket. Tak. Tekan, dia beli dua tiket, Man. Dia beli dua tiket. And aku macam, oh, okey. Makwa dia ni ada kaitan dengan X-ray ke apa? Limundan ke? Tak ada kan? Eh, dia beli dua tiket lah, eh. Okey, tak apa. Biar dia dah beli dua tiket, biarkan je lah kan. Dah habis, dia belah, dia dah bayar, dia pun jalan. Dia jalan, dia siap macam ni, Mat. Dia dah jalan kan. Dia macam ni, dia jalan. And macam kalau dalam bayangan kau ni, kau boleh bayangkan yang girlfriend dia dah jalan dulu, lepas tu dia tarik. Dia macam, dia dah jalan, kan? Dia pusing. Macam ni lah. Ya. Ah, macam tu. Lepas tu dia pun bawa. Aku dengan juga staff-staff yang lain ni pandang each other lah. Brother ni okey ke tidak kan? Lepas brother tu dah belah daripada situ, kita orang membawang lah. Gua nampak tadi macam ni. Brother tu kenapa sama macam ni? Macam tu lah kan? Okay. Fine. Tak nak ambil pusing. Saya perasan tadi dia ambil show pukul 6.50 petang. Alright. 6.50 petang, 6.45 macam tu, saya dah nampak dia duduk sorang-sorang. Okay. Tapi kali ni, dia beli air satu, popcorn satu, minum, makan, tengok ke arah depan lah. Muka dia macam kosong. Dia tengok ke arah tempat yang nak masuk wayang tu lah. Tengok je. Lepas tu saya tengok. Saya tengok dekat apa tu, papan tu, dia punya bilik dah menyala. Bila bilik dia dah menyala, waktu ni dia tengah minum tau. Dia tengah minum macam ni air, popcorn dia pegang. Tiba-tiba dia macam gitu. Macam kena tarik dengan someone. Lepas tu dia macam sekejap lah macam tu. Masuk jalan dalam. And dia pun scan lah tiket dia kan. Scan tiket dia. Silakan masuk. Scan dua orang. Palang tu terbuka jalan. Lepas aku tengok orang yang scan tiket tu, and orang tu pun tengok aku. Aku macam tapi disebabkan rasa ingin tahu terhadap brother ni, kita pun follow dia masuk hall. Follow masuk hall, rupanya dia ambil gitar. Baring. Tempat baring. Dia nampak lah, daripada atas tu boleh nampak dia baring kat situ. And then dekat sebelah dia ni, dia macam readykan something. Dia sandar. And then wayang buka, gelap. Keadaan pun jadi gelap. Saya pun perhati kalau brother ni kan, okey ke tidak ni kan. Perhati. Waktu tu saya agak terperanjat juga. Sebab lillahi ta'ala lah, sebelah brother tu saya nampak movement selimut tu. Maknanya selimut tu daripada macam contoh rendah dia macam tu and macam ni dia punya permukaan. Brother tu macam ni, selimut tu punya permukaan macam ni. Takkan terkapung kan? Dah macam okay, faham. Okay lah, tak cakap apa lagi. Saya pun duduk tengok je, perhati brother tu. Brother tu kejap-kejap. Tapi sebelah tak ada orang. And dalam hall tu cuma ada 6 orang customer. Maknanya dia ada 3 bed dia yang buka. Bed dia satu, bed atas satu, bed ujung sana satu. So dia orang ni tak perasan each other aku rasa kan. Tapi aku dah aim brother ni, tengah tengok. Aku pun tak perasan lah, eh. Tengah aku leka tengok movement dekat sebelah tu. Bila aku patahkan orang kata apa, kaliskan dengan pandangan aku ni dekat brother tu, brother tu dah pandang aku macam ni. Pasal contoh aku kat belakang dia, brother tu dah macam tu. Aku cakap, oh ya Allah, bapak tak nampak lah. Bapak tak nampak yang keluar daripada hall tu. Tapi masa aku nak keluar daripada hall tu, aku rasa, dapat rasa yang dekat belakang aku ni ada tapak kaki yang laju ke jauh. And aku pun masuk ke area tepi tu lah, macam nak ke toilet tu lah. And aku rasa aku dikejar. Aku masuk toilet, apa semua, dah sampai kat depan pintu toilet kan ada reflection cermin kan. Bila aku tengok reflection cermin tu, dekat belakang aku tak ada apa. Tapi memang aku dengar ada benda kejar aku waktu tu. Aku pun masuk dalam toilet, buka air, basuh muka. Okay, tak ada apa. Okay, turun balik. Basuh muka, keluar daripada apa ni, toilet tu, lalu depan hall tu. Waktu ni nak luruh jantung aku. Sebab apa? Depan pintu hall tu, brother tu tengah berdiri tegak, tangan macam ni, pandang aku. Macam ni.
Oi, apa kita buat? Larilah. Lari turun bawah. Lari turun bawah. And then brother tu pandang aku lagi. Lari sampai bawah. Mencungak-cungak lah. Cakap dengan brother yang scan tiket tu. And brother tu kata, ya, aku tadi pun seram sejuk tengok brother tu kan. Yang kau berani sampai ikut apa. Dah kau diam je. And the scariest part is apa? Masa dia keluar daripada wayang tu. Kan ramai-ramai keluar kan. Aku dah lah berdiri kat kaunter tiket tu. Dia tangan dia pegang ni. Muka tak ada senyum langsung. Jalan. Dan itulah dia yang saya nak kongsikan. Saya tak tahulah saya dah terguris hati dia apa. Cuma saya sangat-sangat, orang kata apa, mencurigalah. Muskil. Apa yang dia bawa sebenarnya? Takkan bawa saka kita wayang kan? Wallahualam. Cerita yang kedua berkaitan dengan, oh yang ini, tadi kan, tapi tadi kan cerita pertama kan. Kan aku pun terfikir juga, what if kalau brother tu buat social experiment, dia saja nak kenakan budak tu, budak tu pun overreact lah, takut lah kan. Padahal lu buat social experiment ni, ada kamera kat sini. Okay, cerita yang kedua ni pasal panggung sari guys. Panggung sari ni tak kenal lah, bukan, tak ada kaitan dengan sari anti pun kan. Panggung sari ni untuk orang-orang yang main teater lah guys kan. Bila cerita pasal teater ni, panggung ni rasa acap lah. Acap sebenarnya agak klise lah dengan benda ni. Agak skeptikal lah. Bila kita cerita pasal kerasukan dalam teater, ini benda biasa. Alright. But apa yang Acap nak cerita hari ni adalah berkaitan dengan satu cerita yang mungkin kita boleh jadikan iktibar ataupun mungkin kita sendiri pun selalu terlepas pandang. Okay. Cerita daripada Usu guys. Usu, seorang pelakon teater yang dah lebih kurang berbelas tahun dah main dalam bidang teater ni. Okay, so panggung sari tu adalah panggung yang selalu dia pergi. Okay, tak payah cakap negeri mana, but korang kena dengar betul-betul cerita ni sampai habis. Okay, latihan bermula 2 minggu sebelum show. Macam-macam kita lalu, hari-hari kita orang praktis sampai dapatkan apa yang kita mahu. But ada satu hari ni di mana satu kejadian yang saya rasa sukar untuk kita orang translate ataupun terjemahkan dari sudut pandangan sisi manusia yang hakiki ini. Nampak tak? Bahasa radio sangat. Okey. Usu cakap, kita orang ada satu grup teater yang ada lebih kurang 24 orang. Okey. 24 orang ni ramai. Termasuk pelakon, kru, soundman dan sebagainya lah. Okey. Saya sebagai seorang yang lebih tahu dalam bidang ini, kita selalu ajar budak-budak baru. Okey, budak-budak baru untuk hormat pentas lah. Khususnya hormat pentas. Tapi budak-budak zaman sekarang ni, ada orang asalkan boleh, yang penting dapat spotlight. Perjalanan malam tu should be senang je lah. Sebab itu bukan hari pertama kita pun berada dekat panggung tu. Okey. Tapi ada seorang talent ni, okey, perempuan juga. Orang panggil dia Umi. Okey. Umi ni dia orang kecil je. Dia watak-watak yang orang kata apa, biasa dia akan main dengan air mata lah. And dia ni akan jadi orang paling penat sekali dekat training. Sebab nak nangis dek, penat nak nangis. Okay. So, malam tu watak Usu ni dengan watak Umi ni sepatutnya pair up. Okay. Kita orang ada call time pukul 8:30 malam. But 8:30 malam member tak sampai-sampai. Wah, kita orang dah jadi macam, wah, dalam teater benda-benda macam ni menyakitkan hatilah. Ha, sebab dia tak sampai kan. And Umi ni dia tak ada pun masalah tak jaga call time. Okay. Tapi bila dia dah tak sampai tu, kita orang jadi macam, where is it? Where is her? Kan, what happened to her kan? Call-call tak dapat. Orang message-message tak balas. Okay. Lepas tu, kita dah jadi macam pissed off lah. Benda tu dah tak jadi, apa ni? Dah tak jadi fun that night. Keluar daripada kawasan panggung tu, saya duduk kat tepi dan cuba hubungi Umi. Masih lagi tak ada jawapan. Okay, tengah-tengah call ni, tiba-tiba ada seorang budak prop. Okay, orang panggil dia Apit. Kak Uju. Ah, kenapa? Ah, dah, tu. Director panggil. Dah. Umi dah ready kat atas stage. Dia kata macam tu. So macam, celaka budak ni kan. Call tak dapat, tiba-tiba atas stage, lepas tu panggil aku pula. So saya macam, okey lah kan. It's okay lah. Pun pergilah patah balik masuk panggung sehari tu. And bila masuk panggung sehari tu, tengok si Umi tu dah ada atas stage. Kita baran lah, menyirap lah kan. Kau memang tak kerti jawab telefon ke apa? Kau ingat aku budak-budak ke nak call kau kan? Kau berapa tahun jago macam ni? Kenapa tak ni? Maksud Umi tu, dia tak ada respon yang dia tu salah. Dia macam cakap kat saya something yang macam, alah relax lah kak. Orang lambat 10 minit je pun. Dia kata macam tu.
kita lagi panas cakap macam tu kan. Dah panas-panas, berlakulah pertengkaran sikit. Dan shoot untuk kita orang punya adegan tu dipostponkan. Lepas tu, kita orang ni pun dijarakkan lah. Tak duduk sama-sama waktu tu. Okay. Malam tu juga, saya tengah duduk lepak tepi kat panggung tu. Kat situ ada mesin kedegang. Alright. Mesin kedegang. And then, saya dengar lah ada tapak kaki yang menghampiri saya. Bila saya dengar, budak ni lagi kan. Nak minta maaf lah tu kan. Lantak lah kan. Tapi, masalahnya, yang buatkan saya tiba-tiba rasa macam pelik, rasa macam terkejut, sebab saya dengar tapak kaki tu agak dekat kalau kat telinga. Tapi setiap kali saya pergi tengok ke arah tapak kaki yang saya dengar bunyi tu, orangnya tu betul jauh eh. Saya duduk kat tengah, dia dekat ujung tu. Tapi kakak pula, kaki dia punya tapak kaki tu memang dengar kat sebelah telinga. Daripada jauh memang nampak macam Umi. Kan? Gendah-gendah, tak pakai tak kena tudung, rambut pendek. Apa pula budak ni? Lantaklah. Kita minum air teh kundur. Okey. Tengah-tengah minum air teh kundur tu, saya tak tahulah daripada mana, tak semena-menanya saya dengar ada orang sedang mencungap-cungap dekat sebelah saya. Sekali lagi saya toleh ke arah kanan. Saya nampak figura yang saya kata tadi, warna hitam yang jauh tu, budak perempuan tu tadi, dia dah makin dekat. Umi, I have no time. Please, if you want to say something, just come here. Jangan main benda-benda macam ni. Macam tu. Kita pun cakap lah. Tapi pandang ke arah sana lah sebab kita nampak dekat situ kan. Habis saya cakap, satu suara daripada belah kiri saya ni terpancul. Macam mana tahu nak minta maaf? Waktu tu. Dia punya perasaan meremang lain macam. Umi tu, dia tengah berdiri di sebalik air gedegang tu. Kepala dia tinjau sebelah. Tinjau lah macam tinjau. Macam tu kita, ni mesin. Macam mana tahu minta maaf? Macam tu. Ish, ya Allah, that's not funny man. Cakap lah macam tu. Tapi bila saya pandang balik ke arah sana, dah tak ada dah orang tu. Saya pun marah lah, cakap, tak kelakar lah yang buat macam ni. Alah, terkejut ke? Dia tanya macam tu. Dah lah, malas aku nak layan kau. Saya pun bangun daripada kawasan yang tempat saya duduk tu menuju ke balcony hujung tu. Sebab tadi saya kat tengah-tengah ni kan. Tengah-tengah ni tepi tu mesin gedegang. Tepi tu mesin gedegang. Tepi tu hujung bangunan. Kalau kepala dia keluar dekat tepi mesin tu, dia pergi kat mana? Lari. Kau boleh bayangkan, mesin gedegang, kita duduk kat tengah, alright? Tepi tu bangunan. Maksudnya, mesin gedegang, ini, dinding lah, dinding. Bangunan pula, dinding. Macam mana pula mamat tu boleh, Minah tu boleh keluar kepala kat situ? And tepi dinding tu dah tak ada. Jatuh lah budak tu kalau berdiri situ. Waktu tu berlari. I think aku nampak ghost. Cakap macam tu dekat kru-kru yang lain. You nampak apa? I nampak kepala Umi dekat sebelah mesin gedegang. All the fellas gelakkan saya. Gelak. Apa ni dah penat. You ambil apa ni kan? Tak ada, sumpah. Tak percaya, jom kita naik atas. Bawa budak-budak ni naik atas balik. Tengok. Mana ada apa? Kan? Umi mana? Umi tak datang kot. Dah. Dia dah balik tadi. Tadi kau dah gaduh dengan dia balik lah kan? Dia dah balik. Lepas tu saya macam, tapi aku nampak kat sini. I try to convince diorang lah apa yang jadi sebenarnya kan? Tapi diorang tak percaya. Turun balik bawah, duduk bertenang. Dia kata, okey, kau relax sekarang. Kau ni terlalu marah kan, carry away sangat. Okey, kau duduk situ. Alright, okey, fine. Kita pun duduk dekat tepi kerusi tu. And then kita macam apa nak releasekan diri and tak nak ada orang kat situ. Tengah tunduk bawah ni ada satu kepala ulu.
kita orang eye to eye. Tapi memang muka dia sama macam Umi tu. Tapi tak tahu datangnya daripada mana. Depan dia macam orang baring depan kau. Contoh, tengok. Oh! Boom, lari. Lari sekali lagi. Sampai dah dekat dalam dewan tu, dah mengacau-ngacau lah. Dah tak jadi apa dah waktu tu. And tak tahu kenapa malam tu dia jadi macam tu. Saya rasa chaos sangat. And rasa kena ganggu tu memang gila-gila. Malam tu memang badan ni rasa lesu. Rasa nak menjerit je malam tu kau. Diorang bawa masuk saya dalam kereta. Saya kat dalam ni nak bercakap. Tapi dada saya ni rasa nak menjerit. Rasa nak jerit, 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 jerit. Sampai esok harinya suara saya totally off. And saya tarik diri daripada teater tersebut disebabkan gangguan-gangguan ini. So itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Usu kepada kami. Macam mana dia tahu nak minta maaf? Kejap. Acap ada perkara penting nak share dengan korang ni. Geng Anak Hantu dah pun keluar novel seram yang pertama mereka yang bertajuk 7. Novel ni terdiri daripada 15 kisah seram yang ditulis oleh 7 penulis yang berbeza daripada Geng Anak Hantu. Yang paling best sekali, kisah-kisah yang pernah korang hantar kepada kami ada juga kita orang suntikkan dekat dalam novel ni. Special kan? Yeah, special untuk korang. So macam mana korang nak dapatkan? Senang je, pergi dekat pin komen yang ada dekat bawah. Nampak link kan? Tekan link yang kami sediakan. Terus lengkapkan segala butiran-butiran anda. Nak tunggu besok? Hey, kalau lambat tak boleh nak tolong tau. So cepat-cepat dapatkan sekarang. Alright, cerita yang terakhir ni pun berkaitan dengan panggung juga guys. Okay, korang tahu kan yang setiap kita, setiap tahun dia akan ada satu sambutan yang berkenaan dengan hantu. Apa? Halloween. Betul guys, cerita ni berkaitan dengan Halloween. Okey, ada satu team ni diorang buat event berkaitan dengan Halloween. Okey, di mana diorang menganjing Halloween lah secara amnya. Kalau kata macam kat Halloween dekat luar negara pakai labu kan, diorang kat sini pakai temikai. Betul. Kalau kat sana hantunya pakai penyapu. Betul naik. Dekat sini pakai apa? Tak pakai apa sebab penyapu mahal lah. Contoh gitulah. Okay, so ada satu ketika ni diorang ni dihimpunkan dengan makeup yang sangat mengerikan dan juga kostum-kostum yang boleh mendatangkan ketakutan kepada penonton dan juga pengunjung yang hadir pada hari event diorang. Okey. Cerita ni dihantar oleh Amy. Okey. Amy ni dia merupakan salah seorang talent yang kena pakai pakaian hantu dan makeup hantu. Senang ceritalah. Dia pilih kostum jadi pohong. Pocong. Jadi pocong. Okey. So jadi pocong susahlah nak berjalan pun sebenarnya kan. Dia boleh berjalan tapi dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Okey. Kejadian ini berlaku ketika mereka ini habis briefing ramai-ramai. Dah duduk sama-sama, datang dekat-dekat, lepak ramai-ramai, borak apa semua. Dah habis tu, diorang dah nak start kerja. Okey. Dia ada seorang lagi. Nama member dia ni, Iris. Okey. Iris ni, Virus lah kan, senang cerita. Nama dia kawan dia Virus. Virus ni pula, dia ambil watak hantu yang kepala jatuh tu, tahu tak? Kan yang kepala kalau kat atas tu, lepas tu dia boleh macam tu lah, kepala dia tak ada tu kan, macam tu lah. Okay, si Iris ni pula dia ada masalah sikit. Masalahnya dia buat benda ni sebab nak duit, tapi dia takut dengan benda ni walaupun dia tahu benda tu makeup, benda tu kawan-kawan dia. Okay, sampai kat checkpoint diorang ni kena sergah penonton di checkpoint akhir. Senang cerita lah. Okay, diorang pun duduk dekat area tu. Sampailah satu ketika ini berlaku. Hari ni kita habis awal lambat lah. Hari ni Jumaat, rasa ramai orang ni. Kau ni baru nak start kerja, kau dah tanya dah. Apa ni, dah nak awal ke, nak lambat ke kan? Event ni 3 hari je pun. Sabar lah kan? Ni baru hari pertama dah tanya macam ni. Aku takut lah. Aku apa-apa jadi hantu betul dah. Mulut kau. Kau jangan nak mandai. Bukan. Yelah. Diam. Diam lah dia. Diam dia. And then, aku pun waktu tu berdiri lah. Pocong kan. Nama muduk. Pocong. Berdiri lah. And,
Kita orang ni setahunya, kita orang akan standby dalam 15 minit awal lah kat dalam tu. Tapi apa yang buatkan kita orang ni macam pelik, waktu aku baru bangun ni rasanya ada lagi dalam 10 minit, macam nak sambung borak lah. Tapi bila aku bangun je, mata aku ni straight away nampak seorang perempuan tengah pusing-pusing kat area situ. Eh, dah ada customer masuk ke? Terus, eh, mana aku tahu. Tu nampak tu awet tu, dah jalan sorang-sorang tu. Oh, iya ke? Ah, jom lah kita tolong dia ke apa? Kepala otak kau nak tolong? Macam mana kau pakaian macam ni? Memang dia lari lah. Habis tu dia dah macam sesak tu. Tak adalah, nanti datang sini kita tolong lah dia. Ah, okey, okey, okey. So aku pun macam karakter lah kat situ kan, karakter. And nampak lah perempuan tu tadi jalan-jalan. And then nampak sekarang ni perempuan tu tengah berjalan menuju ke arah kami. Alright, dia jalan-jalan-jalan-jalan sampai ke arah kami. Tanya dia, macam mana awak boleh masuk? Tak tahulah, tadi ada orang bagi masuk. Perempuan tu kata, oh tak takut kami ke? Eh, tak takut pun. Kenapa? Oh tak adalah, biasa orang nampak kita orang kalau perempuan lari. Eh tak adalah, tahu, manusia kan? Dia kata macam tu. Kita orang manusia lah, takkan hantu. Lepas tu kita orang gelak berdua. Manakah dia pun cantik kan? Tak apalah, saya jalan dululah, perempuan tu cakap. And perempuan tu pun terus lepas si kami and terus jalan ke depan. Tu kita orang pun pandang each other macam, eh, kau cakap suruh dia jalan sana? Tak ada. Lepas tu dia jalan sana, macam dia tahu pula mana nak keluar. Wah, tak tahulah. Kau pergi lah tengok. Eh tak yalah, biar je lah dia kat situ kan, lantak dia lah, dia nak buat apa pun. Okay, kita pun duduk kat situ, duduk kat situ. And kita orang dengar bunyi siren. Bunyi siren menandakan benda tu dah start. Ha, benda tu dah start. Macam tu bunyi dia. And kita, oh, okay, dah start. Okay, steady. Standby kat situ. Semua nampak lah orang. Dah takutkan. Nak jadikan cerita, dah 4 jam kita orang buat benda tu. Pukul 11 malam. Okay. Lepas 11 malam, kita orang ni pun dikumpulkan semula waktu tu. Okay. Kita orang cerita lah apa dia, apa dia, apa dia, apa dia. Tak ada apa-apa yang scary pun malam tu. Sampailah kita orang lepak nak remove makeup waktu tu. Okay. Nak remove makeup, kita orang akan duduk dekat dalam bilik prop. One by one tau. Ha, sebab dia ada 3 bilik prop. So dia buat 3. So aku pun masuk dalam bilik prop ni, duduk sementara tunggu MUA ni, seorang lagi tu sampai. Okay, bila tengah duduk apa semua, aku pun tengok lah kiri kanan, depan belakang. Aku pun sandar kan, main telefon apa semua. And MUA ni pun masuk. MUA ni pun masuk. Macam mana, okay ke tidak? Okay. Dia pun lap muka aku apa semua, cuci. And then aku nampak MUA ni ada pegang satu macam bag besar tau. Aku pun tegur lah dia. Nama dia orang panggil Yang. Y-O-U-N-G. Yang, you bawa apa? Eh, tak ada apa, ini prop saja. Oh, prop apa? Tadi you punya bos minta kepala lah. Prop kepala suruh buat, kasih real punya. Oh, baik lah. Boleh I tengok lah? Boleh. You buka sajalah. You buka saja tengok. Eh, you bawa lah sini. Macam mana I bangun-bangun? You mau cuci I punya makeup? Oh, boleh. Dia pun angkat dia punya bag and then letak kat atas riba aku. Aku pun buka zip tu, tengok kepala. Ui, real lah kau buat eh, Ayang eh. Baik Ayang. Ui, ini apa, kepala perempuan lah? Ha, ni perempuan punya kepala lah. Ui, real lah. Aku rasa aku pernah nampak muka ni Yang. Eh, you jangan main-main. Ni kepala betul ke kepala patung? Ini kepala patung lah. Wih, bangun lah. Aku bangun, aku gembak kepala. Bukan gembak kepala, aku ambil kepala mannequin tu. Keluar, aku pergi cari si Yus tu. Yus, tengok ni. Eh, apa ni? Kepala lah. Eh, tak nak aku. Bukan, bodoh, tengok muka dia ni. Huh? Eh, ni bukan muka perempuan tadi ke? Hah, si biji kan? Tengok ni. Eh, kau ni kepala otak kau, bukan. Ini kepala patung nampak ni. Yang bawa ni sebiji kan? Oh, eh, aku dah kata aku tak nak buat benda ni. Diamlah kan. Tak apa-apa, aku pergi remove makeup. Yang dah keluar. Eh, you bawa mana kepala tu? Eh, bawa sini balik, nanti rosak dia punya cat. Bising lah. Pergi balik, masuk dalam beg. Dia remove makeup, tangan macam ni lah mak kita kat dalam tu. Sama lah tu. Ya, member aku use apa tu. Dah sudah. Keluar daripada kawasan tu, kita orang duduk borak berdua. Wih, aku
tak boleh lah bodoh. Muka dia dalam kepala siap. Apa-apa semua, besok tak datang. Langsung besok tak datang dua-dua. And kau bayangkan, memang sebiji kepala tu dengan orang yang kita bercakap tadi, yang aku pun tak tahu dia gimana lepas tu. But memang, yelah sebab dia first customer. Kita memang takutkan banyak customer kan. Tapi dia datang sebelum semua benda start. Of course kita akan cam dia double daripada yang lain yang datang tu. And memang sebiji, rambut sama, muka, hidung, semua samalah, 100%. Yang itu aku tak tahu nak cakap apa, tapi memang besok tu aku tak datang dah. Eh mungkin lah dia dah nampak batong ni siap-siap, yang ni dah standby ke, dia suruh pak. Ya, aku tak nak fikir. Tapi itulah dia cerita yang aku nak kongsikan kepada korang tentang panggung yang kita orang stay kat situ, dan itulah gangguan yang kita orang lalui. So guys, itu dia 3 kisah panggung yang aku nak cerita hari ni dengan korang. Oh, berdebar-debar aku nak cerita. One off cerita dia. Korang boleh pilih lah cerita mana yang korang suka. Nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Korang boleh komen dekat bawah. I see you and I see you guys. Till next time. Assalamualaikum. Watch out. Bye. 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 In my school, memang memang I selalulah ada lebam ke mimpi. Macam mimpi-mimpi disturbing, tidur tak nyenyak tu was quite common to me. I tak tahu. Okay. Lepas tu I sembang dengan my dad sometimes, you know. And then lama-lama I remember dia jadi makin teruk before I nak kahwin. Okay. I decided nak kahwin. I started agak, it was confusing. Masa tu terlalu confusing buat I. Apa yang jadi ni? Kenapa I panas je dengan bapa I? Kenapa I ni? Kenapa I macam ni? And then alhamdulillah my husband ada this ustazah yang agak chill, okay. yang dia selalu pergi mengaji ke whatever dengan geng-geng dia. So I jumpa memang ada again walau alam, something lah, dia kata awak ni ramai peminat, dia kata. Alamak. So daripada kecil lah apa benda. Okay, I ni Jawa. Okay. Jawa ni macam-macam kan. Faham. Apparently ada keluarga yang sayang sangat I, don't want to let me go bila I nak kahwin. Dia orang dah start dah. Saya cakap, ustazah, saya tak faham apa yang ustazah cakap dengan saya, sebab saya demi Allah saya ragu-ragu. Kan, bukan saya nak cakap saya tak percaya, saya tahu, tapi mungkin ilmu saya tak tinggi dalam hal ni. Jadi kalau ustazah boleh tolong saya, sebab hati saya dah rasa macam gelap, kita kata. Okay. Jadi kalau ustazah boleh bantu saya, ustazah bantulah saya keluarkan benda macam ni supaya saya tak hurt the people that I love. Okay. Okay. Sorry, I potong you sikit. Go ahead. Okay.